mantap. Ini cuminya, cumi mentah. Ini pentol yang terbuat dari daging ikan. Cumi mentah, tapi belum dimasak, Bray. Ini kalau dimasak harus dimasukin sini dulu, Bray. Masuknya di sini. Biar matang nanti direbus. Mantap. Kayaknya Pak Sabar kayaknya udah lapar. Di sini ada ini, ada pentol yang terbuat dari daging ikan. Pentol yang terbuat dari daging ikan, terus ini juga dikasih jamur. Jamur nih teman-teman nggak tahu kenapa tuh ya, kalau ngomongin jamur tuh bilangnya janda di bawah umur gitu biasanya. Terus ini favorit ini udang, Bray. Ini mantep banget nih udangnya. Terus tadi juga diisi dengan cumi. Coba tak cari ya cuminya. Cuminya belum nongol, Bray. Oh, masih belum nih cuminya, kelihatan nih. Cuminya masih belum. Mantap. Ini kan cara. Ini kok jelas ya, Bro. Ganteng masih. Ganteng masih dulu ki. Koki baru. Di koki baru ki, Bray. Nah, ini kok sing jukuk sing iki, Pak. Di sini rame-rame 1 2 3 4 5 6 7 sama saya di sini 8. Tarang, udah mateng nih, Bray. Ini makanan favoritku, Bray. Ini ada cumi. Ini aduh kok sampai suaranya nggak enak nih, Bray. Ini ada pentol yang terbuat dari dagingnya ikan sama dagingnya apa itu cumi juga. Terus ini udang Bray, makanan favoritku udang, Bray. Udang, ini ada udang. Ngambilnya 3 aja dulu permulaan. Ini tadi bumbu-bumbunya di sini kayak saus agak pedes gitu loh. Tapi saus bukan saus ya? Bukan, Bray. Ini maksudnya kayak apa ya namanya? Kayak lombok kering gitu loh. Bubuk atau serbuk lombok gitu loh. Ini saya ngambil jamur. Dicobain dulu, Bray. Ini cuminya dipotong kecil-kecil sama orangnya ya, mungkin biar dapat banyak. Dicicipin dulu, Bray. Kenyal tapi enak. Cumi. Jamur. Yang jelas bukan janda di bawah umur. Kata anak-anak gitu. Mantep. Enak banget, Bray. Pentol yang terbuat dari gilingan daging ikan sama cumi. Enak banget. Serba laut. Enak banget, gile bener. Mantap. Kenapa bulunya udang?
Di sini semuanya serba laut. Kalau ini lemeh. Oh, coba. Kita lanjut, Bray. Udangnya. Pakai tangan lah biar keren. Sorry. Alhamdulillah. Ki kena ane di blok delene tengah yo. Bandane blok ini nang. Senen ya mantap. Mantap. Mobil nyolong lawo. Sikat hajar, hajar terus. Kenyal. Teman-temannya di sebelah bakar sate, ambil aja satu. Bakar sate dicuri satu. Wah, enak banget. Mantep. Enak banget, Bro. Gila. Rasanya enak enggak, Mas? Enak banget, Mas, Bro. Enak banget, Bro. Baru pertama kali ke Korea, Bro. Rasakan masakan Korea. Mas, gimana, Mas? Rasanya, Mas Andriawan. Mantap, mantap. Mas Widodo? Kuri, Jo. Nih orang kayak enggak makan seminggu nih, Bro. Emosi orangnya. Kayak lihat dagingnya enggak remosi sekarang. Orangnya kayak nggak makan sekitar semingguan, jadi lihat daging emosi. Abis anu apa? Jalan-jalan jauh tadi. Perjalanan jauh, akhirnya lapar ya, Mas? Ikut Sun Gokong. Siapa tuh, Mas? Tong Samcong. Iya. Mencari apa, Mas? Kitab suci. Iya. Kita lanjut aja makan. Suci. Diem-diem baik. Enak aja aku buka toko pelanggan ini kok sama sih. Tuh. Mantep. Nanti lagi makan dulu. Garing ini udang ke berapa nih? 2, 3, 4, 5. Udang ke 7 nih, Bray. Kak Nyam. Bentar mangan, ojo ngomasi ngancane. Wah, ini baik. Orang belum uji atau lemu loh. Dicampur dulu ini. Aduh, sampai cepot gitu. Mau loh. Mampu sih. Mantep.
Ini udah sate lagi. Ser pesen Om Yusu. Enggak mau. Pesen Om Yusu. Pemberan apa Om Yusu no? Panta Saida ono. Sakroni. Sakroni ono. Panta, panta. Panta. Panta, panta. Makan enak, Bray. Suka makan. Apa, Hen? Apa? Apa? Ajin. Orang di sini banyak bercanda, Bray. Orang minta minum, kasihnya tawarin tajen. Air beras. Itu yang punya, Bray. Yang punya tokonya dia. Sajin Chico ya? Anio. YouTube. YouTuber. YouTube seru gak ya? Itu boya? YouTube. Ini ibunya ini yang punya warungnya ini, Bray. Nuna iremi moyo. Kim Boa. Namanya katanya Kim Boa. Dia yang punya di sini, Bray. Sajangnya. Dia sajangnya. Samonim. Oh, Samonim ya. Maklum, Bray, bahasa Korea enggak bisa. Akhirnya ternyata salah saya. Samonim. Udah kenyang, Bray? Minum dulu ya. Batin loh, Bang. Itu kene tuh sampean wis, Bro. Iya, wis. Eh? Diperkenalan siji ya. Wis. Yang sehat aja air putih. Oke. Tua. Ya wis, kalau neng kok dia oleh rong-rong persen gue. Rambu. Kecipratan minggu, tenan loh. Cup selanjutnya minumnya Fanta, seperti dulu kalau di Indonesia buat beli Fanta ini susah, kadang 3 bulan belum tentu minum Fanta. Alhamdulillah bisa minum Fanta. Bercanda, Bray. Rasa jeruk. Terima kasih, Bray, yang udah nonton vlog recehku ya. Buat temen-temen yang udah subscribe juga, terima kasih banyak. Yang udah nonton vlogku pokoknya terima kasih banyak. Nanti jangan lupa komen, tak tunggu komennya. Udah kenyang, Bray. Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa nanti komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.